Oke, ketemu lagi dengan Anjek di sini. Nah, Anjek di sini akan memberikan tips and tricks atau tutorial di manakah lokasi penjual ketupat ketika di siang hari, karena dia hanya buka itu di jam 6 malam sampai jam 8 malam waktu in game. Penjual ketupat itu yang mana, Bang? Yang ini ya. Oke, sekarang sudah tahu kan, itu ada penjual toko baru ya, yaitu dia jualan ketupat selama Ramadan saja. Oke guys, sebelum kita ingin mengetahui lokasinya kalau siang hari di mana, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sudah guys, terima kasih banyak. Lanjut kita ke kontennya. Let's to the go. Oke, kita sudah masuk di warnet simulator guys ya, seperti ini. Seperti biasa sebenarnya kita harus tutup dulu guys untuk mengamankan biar tidak kena serangan bom ini warnet. Nah, kita mau melihat ini Pak penjual ketupatnya itu jam 6 kan, ini kan jam 6 malam tuh. Jam 6 lewat 27. Nah, ini lagi jualan dia sampai jam 8. Nah, tulisannya ini saya buka sampai jam 20.00 atau jam 8, guys. Oke, dia jualan ketupat ini. Ketupat ini. Nah, ini adalah toko baru ya yang katanya di-update 2.4 atau 2.4.1 ya. Itu di sini, guys. Lokasinya di dekatnya toko cat nih, ada toko cat. Nah, di sebelah sana tuh. Toko bekas. Nah, sebelah sana tuh pojok kiri itu tempatnya bakso sih dulu. Ini belakangnya ini rumah Sarah ini, belakangnya nih. Oke. Lokasinya di situ, guys. Kita lanjut kalau dia udah mulai jalan untuk tidak berjualan. Oke, guys. Oke, sebentar lagi sudah jam 8 malam waktu in game, sepertinya dia tidak jualan. Nah, seperti ini guys. Kita ikutin dia arah kemana guys. Nanti kita coba ke sana, kira-kira dia berhenti di mana. Kalau dilihat dari arahnya ini sepertinya lokasinya kurang lebih kayak dukun. Lokasi dukun itu di sini. Yang kemarin gue bikin konten. Nah, masuk ke kanan. Ah, benar dia masuk ke kanan guys. Oke, kita coba nyusul dia. Masuk ke situ guys. Gunakan bug pelanggan ya, dengan cara kita buka dulu warnetnya, nanti langsung kita tutup guys, seperti biasanya. Masih work kok di versi 2.4.1 atau 2.4 masih work. Kita buka dulu warnetnya sampai ada pelanggan banyak, baru nanti kita tutup guys. Nah, ini udah ada pelanggan guys, langsung aja kita tutup guys. Tutup langsung kita kabur ke pojokan guys. Nah, ini kan udah rame banget nih, kita lari ke pojokan sini. Hop, udah. Kita akan didorong masuk, guys. Pojokan sini aja. Oke. Kita sudah mulai masuk, guys. Seperti ini. Ternyata, guys, lokasi dari Pak penjualnya itu di sini, guys. Nah, ini Pak penjual ketupatnya itu di sebelah dukun. Ini dukun. Sebelahnya ini Pak penjual ketupat deh. Ini ketupatmu tak kasih ini, nggak mau dia. Nah ini, berarti lokasinya kan dia jualan di sana tuh, pojok di sana tuh, kiri sana tuh. Nah sana tuh kan. Nah dia masuk sini, terus ke dekat sama si dukun. Berarti codingannya di sini guys. Jadi buat yang kalian penasaran, kalau dia nggak jualan, kalau siang hari, pagi hari itu, kalau nggak jam 6 malam sampai jam 8 malam itu, kalau nggak jualan dia di mana sih bang? Nah, terjawab sudah kalian penasarannya di mana dia, ternyata di sebelah dukun ya guys ya, si penjual ketupatnya itu guys. Oke, seperti itu aja sih ya. Buat kalian penasaran lokasinya di mana penjual ketupat ketika tidak berjualan atau siang hari atau pagi hari dan sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye bye.